Seperti kita maklum bersama, Idul Adha kali ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Upaya penanggulannya harus dilakukan secara lahir dan batin, dan segenap komponen harus terlibat di dalamnya. Upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dengan PPKM darurat harus dibaca sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan masyarakat dari ancaman COVID-19. Oleh karena itu, di tengah Idul Adha yang ada, mari tetap gelorakan syiar Islam. Mari kita lakukan takbir, tahlil, tahmid dari rumah kita masing-masing. Gunakan media sosial untuk itu. Begitu pula di wilayah PPKM darurat, di zona merah dan orange, mari kita laksanakan sholat Idul Adha di rumah berjamaah bersama keluarga, atau boleh juga dilakukan sendiri-sendiri. Semoga itu merupakan bagian dari kontribusi kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19, dan dengan begitu dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini diangkat dari muka.